Gue si Jepro Car Club. Alright, alright. Hari itu tanggal 30 Mei jam 5 sore. Mana jamnya, Jan? Ini. Tuh. Jam 5.12. Hari Sunday itu hari apa? Hari Minggu. Oh ya, Minggu. Nah, pada kesempatan kali ini gue lagi ada di daerah Green Lake. Melihat mobil yang di belakang gue ini, kita bakal nge-review lagi modipan-modipannya. Mungkin sebagian banyak kalian udah pada tahu ya, ini mobil siapa ya. Mobilnya cukup eksis di Instagram. Itu sering nongol-nongol di Explore West, sering nongol-nongol klepon sama mobilnya. Ini adalah Mercy E300 Coupe yang W213. Oke, gak usah pakai lama-lama, kita undang ownernya aja ke sini. Ko Verna, ini dia. Habis lari ya, Pak? Manasan, manasan. Kan biasa kalau dipanggil gitu, cu. Kayak petinju-petinju kan dipanggil dulu. Oke, Ko. Ya. Kita bakal bahas mobilnya, modifan-modifannya. Kalau mobil standar yang kan yang catatanku mana? Wes, ada note-nya. Panjang kayaknya nih ya, modifannya. Bukan. Karena gua, lu bisa enggak ntar jangan nanya-nanya soal nama-nama modifan. Soalnya gua nih korban juga gua nih. Brand-brandnya apa enggak brand-brand? Apal gua. Gua apal banget gua. Gua anaknya terperinci. Cakep nih. Kayak banyak nih gua sekilas ngeliat aja kayaknya nih modifannya banyak. Perintilan-perintilannya tuh banyak. Perintilan, iya. Perintilan yang kecil-kecil yang biasa orang nggak ngeh tuh ada di sini banyak tuh. Iya. Nah, dari itu, ntar iklan lewat. Lewat. Namun dikat di sana. Aduh, gua kepancing lagi. Nggak, maksud gua ya, bagus bagus. Kita bahas dari eksteriornya, mulai dari depan, ya. Modifan-modifannya apa aja nih yang diganti depannya kok? Depan paling ganti. Ini apa sih? Emblem. Grill ganti. Grill ganti AMG punya ya. Ya, AMG punya. Terus emblemnya modif yang aslinya gua karbon. Oke. Okay. Niat lu tuh itu apa namanya? Attention to detail itu. Iya. Gua beli yang aslinya bawaannya gua karbon. Ini yang aslinya bawaannya di karbon. Soalnya kan masih chrome. Chrome. Dia yang bawaan GTR itu tetap chrome. Jadi gua enggak suka gua karbon. Di karbon ya. Yeah. Kayaknya pencinta karbon banyak banget karbon ini. Kayaknya cuman gue yang cukup goblok untuk orinya di karbon ya. Kenapa enggak waktu habis gue karbon gue terus kepikiran kenapa gue enggak beli aja beli gitu. yang jadi enggak ada. Gak jadi ada karbon enggak ada. Enggak ada ya? Kenapa gue enggak beli dulu terus yang ori gue simpen? Iya benar. Yang gue beli lagi baru gue karbonin. Nah, jadi ada sumbu standar pendek gue nih. Tiba-tiba gue lihat kok kayaknya bagusan karbon. Ya udahlah orinya aja di karbon. Ya? Sama kayak gue lampu depan gue juga gue custom. Oke, okay, apa lagi nih? Terus bagian bawah ini lips nambahin, ya. Ya nambahin lips, terus ini kanar apa kanar erdak atau fin atau kanat, oh, whatever, itu full karbon, semuanya gua pasangin karbon semua, ini juga karbon. Okay. Udah berarti ini tambahan semua ya, tambahan semua ini tambahan aslinya nggak ada nih, aslinya nggak ada, gua pikir dikarbonin lagi aslinya. Ini nggak ada. Nggak ada. Oke. Okay. Terus ini juga nggak ada. Siap. Diganti semua. Banyakan tuh aerokit di Apple ya. Semua ya. Bumper standar kan? Bumper standar. Bawaan ya kan? Bawaan. Udah ganteng sih. Nggak usah diapain lagi sebenernya. Terus ini juga gua tambahin embun. Oh, ini modif nih embun. Ini modif. Ini yang nggak banyak orang tahu, bro. Ini namanya condensation modification. Ya, jadi memang ada fungsinya. Fungsinya apa? Coba kita jelaskan. Jadi kan ini multi beam LED. Dia kan panas. Ya. Embun ini untuk water cooler. Oh, nah, bukan bocor berarti. Kenapa anjing kenapa ngembun ya? Berarti ini enggak. Oh, dikit. Ada dikit. Giliran mau di syuting ada aja nih mobilnya. Panggung wajar. Panggung. Sama kayak ini berarti. Sama kayak dia. Tiap mau syuting overheat. Iya, tiap mau syuting overheat. Kadang-kadang mobilnya ini. Bener.
Oke. Okay. Ya. Oh, ini ada Vespa-nya juga taruh sini. Iya, ini Vespa. Ya, itulah ya. Vespa yang selalu dimarahin bini gua. Dari pertama beli sampai sekarang lebih banyak di bengkelnya daripada di rumah. Gila ya. Ini dipakai enggak? Dipakai ya? Dipakai. Dipakai. Dipakai, bukan gua tapi. Asisten gua buat kirim paket sama buat ke Indomaret. Oke. Okay. Kalau disuruh beli mogu-mogu. Mogu-mogu tuh, pakai ini baru. Nah, kelupaan nih cuy. Ini mobilnya hijau. Ini warna aslinya bukan hijau kan? Warna aslinya hitam. Hitam, hitam. Di wrap, di wrap. Di wrap di First Auto Wrap. First Auto Wrap masuk lagi, Pan. Oke. Okay. Potongan gue jangan lupa, Pan. Ya. Ini di wrap terus habis itu di PPF. Udah di wrap di PPF lagi. Bener. Wah, gila kaya. Iya, iya. Sometimes gue kayak orang goblok ya, udah di wrap di PPF ya. Tapi biar lebih glossy. Oke, biar orang kalau ya ngelihatnya selalu ngomongnya wah, cet gitu. Okay. Padahal wrap ya. Ini bahannya Inno Jetek di PPF lagi tuh. Inno Jetek aja dari sananya tuh udah mengkilat sebenarnya. Lan Ruslan, Inno Jetek bu mana? Emang yang punya namanya Ruslan. Biar akrab aja. Biar akrab. Oke. Terus sip. Apa lagi ya? Beralih ke samping. Samping, sini Pe. Bentar, awas lu ketabrak Pe, ntar Pe. Nah, dari samping apa aja nih? Banyak sih. Ini karbon. Oh, ini juga tambahan ya? Iya, okay. Tambahan karbon. Terus paling udah pelek. Oh, ini ada nih. Sensor. Oh iya, ya. Side skirt. Ya, nah, ada juga. Karbon juga. Karbon. Terus di led chrome. Ini udah di led chrome ya. Jiwanya jiwa muda ya, Pak. Sorry. Kalau chrome itu kayaknya terlalu bepek. Terlalu bepek. Karena gue masih under 30 juga, gue masih 27, jadi gue nggak mau lah kelihatan tua ya. Oke, okay. Jadi di led chrome ya. Iya. Kok Niki dikit lagi mau main chrome gitu? Enggak, karena dia kan udah om. Beda ya. Gue sekarang. Ya kan? Dia 26, sekarang gua 30. 30. Ya. Oke. Okay. Jadi gua yang lebih muda. Udah mau pala 3 ya, kok ya? Udah mau pala 3 ya, dikit lagi ya. Gua baru tahu umur bisa mundur ya. Udah sih biarin anjing, gua 27 udah. Diam aja udah. Oke. Oke. Pelek udah pasti diganti nih. Udah ganti. Peleknya pakai BBS. BBS ya. LM. BBS LM tapi di repaint. Gua repaint. Di repaint warna apa nih, inget nggak? Ini bronze. Ini Scorsons. Itulah ya. Ini di House of AMG apa ya warnanya ya, pokoknya ininya bronze. Gua mau lebih gelap, kalau yang ini gua mau lebih shiny, lebih terang ya, jadi lebih terang. two tone ya. Ini BBK nya dicat nih atau diganti? BBK nya dicat. Oh, dicat. Dicat di Nick di mana ya? Auto work. Okay. Ini dicat di auto work. Siap. Kayaknya demen banget warna hijau kok. Iya, gua nggak tahu kenapa ya. Karena gua harus membiasakan diri untuk suka warna hijau supaya tidak ada omongan bahwa rumput tetangga lebih hijau. Oke. Okay. Karena gua udah paling hijau. Gitu. Filosofinya itu. Mantap banget filosofinya. Unik. Baru semalam ketemu filosofi. Mantap. Keren. Lebar velg inget nggak? Ayo. Lebar velg ya. Jadi ini lebarnya depan 8,5. Depan 8,5, belakang? Belakang 10,5. Belakang 10,5. ET-nya? ET karena ini di reverse. Mm-hmm. Jadi kan BBS LM bisa di reverse. Mm-hmm. Tadinya 38-an, sekarang karena di reverse sekarang jadi 2326. 2326 karena dia tripis kan, yeah. Bisa dirubah. Mau face di depannya belakangnya. Nah, gitu. Khusus yang 2 piece atau 3 piece, jujurnya gue lupa aja. Ini berapa piece gue lupa. Ini 2 piece atau 3 piece? Gak tau, gue lupa. Nah, pokoknya itulah cuy. Ya, itulah. Gue juga karena paham banget. Untuk spence. Menjadi mampu membeli velg mahal, lu gak harus pinter dong. Oh iya, yang penting punya duit. Iya. Gua dicap orang paling sombong ini maksud. Oke, caper banget nih, diapain nih? Airsus? Ini pakai Airsus. Airsusnya apa? Airsus. Boleh lihat dulu gak? Boleh. Airek, airgen, VR. VR itu manajemennya tabungnya pakai Air Force. Oke. Okay, oh ya, itunya Air Force. Ya ini pokoknya Air Force. Kompresornya VR. Ya, okay. Kompresornya. Manajemennya VR. udah smart ya? Pakai HP bisa? Enggak. Ini yang pakai dua remote. Jadi dua remote besarnya di dalam, remote di kecilnya di sini. Dan ini ada otomatis ya? Otomatis itu apa? Bisa nggak? Kalau matiin mesin turun sendiri? Oh bisa. Bisa ya? Bisa di set. Cuman gua nggak set. Oh, nggak di-set? Nggak di-set. Tapi bisa? Oke. Okay. Udah
cukup head on juga. Pilihannya kan waktu itu dua, pilihannya waktu itu yang di handphone itu mesin mesti nyala. Oh iya. Nah kalau ini kan mesin nggak usah nyala. Nggak usah, langsung ini bisa naik ya. Turun. Mm-hmm. Nah gitu. Jadi gue pilih yang ini. Oke, siap. Ini pelek belakangnya fitmentnya juga udah cakep. Kurang keluar dikit kan? Iya, makanya gue rencana memang mau ganti pelek supaya kontil ini apa cok? Oh enggak. Panik gue bang. Panik. Biasa itu kalau ngeliat pelek-pelek grepes tuh agak deg-degan. Agak deg-degan. Ini gue pengen ganti karena memang menurut gue fitmentnya kurang keluar. Kurang keluar ya, mau ganti pelek nih. Rencana gue mau ganti pelek. Oke, siap. Makin cakep sih. Ini kalau udah fender tulips, udah pol banget, ganteng banget. Iya. Karena ngejar fender tulips. Ngejar sih. Fender tulips ya, ngejar nempel tanah. Kalau ya, nempel tanah mah nyangkut. Nyangkut ya. Ngejarnya fender tulips saja. Fender tulips saja. Oke, udah cakep, setupnya cakep, semuanya alirannya nyambung. Belakangnya kita lihat. Iya. Belakangnya nih diffuser gede banget nih. Ini tambahan. Ini tambahan. Diffuser. Aslinya kan lubangnya cuma satu knalpotnya kan, kanan kiri kan. Mm-hmm. Jadi lubangnya dua, ini sekarang jadi empat, ini tambahan. Jadi empat biji ya, yeah. Dua-dua ya. Gua punya nama keren. Apa namanya? Nama kerennya Brabus Style. Brabus Style. Dalam hal ini gua ngerti, cowok modifan gua namanya apa, Brabus Style. Cuman ini telpepnya juga Brabus loh, cuy. Iya. Makanya namanya Brabus Style. Brabus Style. Oke, sebelum kita balik ke performance, ini ada ducktail juga. Ini tambahan dong. Tambahan. Oke. Cakep juga ducktailnya karbon semua. Carbon. Ini logo MG belakangnya enggak ada karbonnya? Enggak. Udah cukup. Oke, sip. Untuk eksterior itu doang kali ya, Pak? Eksterior cuman itu sih. Udah itu ya. Udah selesai. Tapi udah selesai. Soalnya gua enggak banyak modif juga karena gua enggak ngerti. Nah, sebenarnya kalau dari pandangan gua sebagai modifikator abal-abal ya, sebenarnya gua ya, enggak pro-pro amat juga. Ini udah cakep sih, udah nyetel banget. Mau diapain lagi juga justru bingung. Iya. Mau ditambahin apa lagi bingung ya kan? Gua bingung. Sebenarnya gua lebih menikmati proses mod pas masang ini, nipu-nipu bini ya kan. Pamitnya benerin apa, tiba-tiba invoice-nya apa. Iya. Pamitnya nemenin Niki. Ya, pamitnya nemenin Niki. Padahal yang... Padahal kok yang nemenin dia? Padahal gua yang nemenin dia. Eksterior, oh knalpot itu masuk interior ya? Masuk mesin. Oh masuk mesin. Oh, knalpot iya, di dalam pengap. Oh iya. Iya ya, kenapa gua bodoh ya? Oke, kita masuk ke bagian depan lagi. Kita lihat di balik ke mesinnya kayak gimana nih engine bay-nya. Let's go. Ayo, Pak. Oke. Kap mesin nggak hidrolik ya, jadi kas Mercy mewah sekali, beda sama GTR ya. Masih pakai tongkat. Oke, ini mesinnya wih bersih banget nih. Baru dilap. Tadi sebelum Gus lapin. Oke. Okay. Udah mengkilat, yang gue lihat pertama kali mencolok mata nih ada open filternya nih, airbox-nya nih MST. MST. Ini udah open filter berarti ya? Udah open filter, terus mesinnya engine management ada di remap atau diapain? Gak, kira-kira kalau gue bilang di remap, ntar orang Mercy tahu gak sih? remap ya? Stage 2. Berarti powernya sekitar 310 terakhir di... apa? Di dyno. Apa? Ya, nah, itu di dyno 310. Ini mesinnya tuh informasi aja, 4 silinder turbo 2000cc. HP standarnya 245 kalau gak salah. Bener gak sih? Betul ya? Oh, sesama yeah. Pengguna 300. Untung nanyanya ke gua, gak ke gua ya, untung ya. Gua mana tahu. 245 HP. Yeah. Jadi 300 HP. 300 kurang lebih. Udah di map, open filter, enggak Abdul kalau enggak kenal pot. Iya. Yeah. Torsinya diapa ini? Torsinya berapa standar? Oh, apa? Nik berapa? Torsi habis remap dong, kan? Habis remap. Kalau habis remap gua tahu. Berapa? Habis remap itu torsinya jadi 300 Pala tiga. Jadi hampir 400. Iya, 37. 378 apa ya? 78. Stoknya kan cuma 200. 245 HP. Iya. Berapa sih stok sebenarnya? Daripada kita dicengin. Di sini aja. Nah, kalau lagi. Mana ada dyno seat-nya? Ada. Oke, kita lihat dyno seat-nya. Ini seru nih. Jarang-jarang loh dyno seat disimpan-simpan. Enggak ketumpahan bakso terakhir, Mas. Sumpah ketumpahan bakso. Oh iya, punya Niki yang ketumpahan bakso. Kenal lu juga ketumpahan baksonya. Ya, remap-nya
Ya begitulah. Begitulah. Knalpotnya pakai apa, Kof? Knalpotnya pakai Armitrik. Armitrik. Hedon lagi mereknya, ngeri banget nih. Armitrik. Gila, Fafron. Karena mau dipasangin Akra Profit nggak bisa. Tapi Akra ada yang buat mobil loh, buat GTR ada Akra. Ada. Ada ya? Ada buat GTR Akra. Ada. Ada kan Akra kan? Cuman mahal. Tapi mahal sama Armitrik sih. Emang ya. Biasa iya. Orang modif tuh budget ya? Iya, budget. Ya. Oh, itu pakai Armitrik kenapa ya? Karena katanya suaranya kayak ini. Oh iya, kayak suaranya enggak, karena sebelumnya gua pakai Isuzu custom, Itu ini. Pas suara silent-nya itu enggak kering gitu. Oh, pas close valve. Heeh, enggak kering. Terus ada suara yang menurut gua waktu itu enak-enak aja ya waktu pakai dia. Gara-gara denger Armitrik kayaknya suaranya lebih kering gitu. Nah, kena racun cuy, biasa potion. Iya, itu. Okay. Lebih tepatnya bukan karena gua punya passion mobil sih. Lebih tepatnya karena gua punya teman-teman yang ngeracun. Meracuni. Ya. Oke. Okay. Udah itu doang. Mesin itu doang ya? Mesin itu doang. Iya. Cocok sih buat harian. Dipakai daily enggak? Apa mangkrak terus? Mangkrak. low KM dong berarti. Low KM. Ini masih 4000. Masih 4000. Gila, masih wangi banget deh kayaknya. Setahun pemakaian 4000. 4000 setahun. Setahun. Berarti per bulan bagi sendiri aja males lu. Ya. Dah, interior. Interior ada modif-modif enggak? Kayaknya enggak ada deh. Interior enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Karbon bawaan ya? Karbon paling sini. Konsol tengah doang ya. Konsol tengah doang. Itu pun bukan real karbon. Lapis. Bukan. Apa ya namanya ya? Nik, kalau celup. Karbon celup. Karbon celup. Water transfer berarti iya. Ya? Iya. Water print. Gitu. Oke, sini Pak, lihat Pak. Tapi emang Mercy dalamnya mau diapain lagi? Kendaraan Mercy udah ganteng ya. Iya. Udah gini doang, ini doang nih. Ini doang ya. Celup ganti. Celup. Karena dasarnya itu wood. Oh, wood. Wood. Wood hitam. Wood hitam. Gua enggak seneng. Karena mobil gua kan ngikutin ini nih. Ngikutin ini udah motif serat karbon kan dari sana. Jadi gua mau ininya juga. Ininya juga ya. Ganti ini. Udah itu doang. Udah sih. Interior lainnya enggak ada. Untuk selebihnya sebenarnya mirip sama Mercy-nya Ciaya. Dalamnya sama-sama 300. Oh, tolong ya jangan disamain. Oh, beda. Orang sama modif plate sama modif fedon jangan sama. Beda. Beda. Yo, iya, beda. Ya, beda. Beda ini. Oke. Siap. Kau Niki, Ciaya berapa stakes berapa? Set. Lari map. Remap, piggyback. Piggyback. Iya kan cewek. Dia kadang suka masa ngelawan cewek beraninya. Bukan urusan cowok atau cewek, ini urusan pelit atau tidak. Piggyback aja ada sejarahnya ya, itu tukang piggyback diusir sama bini lu karena enggak mau bayar. Bangsat, kok lu buka-buka di vlognya Jepro sih? Gua tahu ceritanya kalau yang itu. Oke. Coy, untuk bagian eksterior mungkin nih semua udah komplit semua. Ya. Modifannya kesimpulannya tuh sebenarnya nggak terlalu ekstrim ya. Iya. Simpel-simpel aja, eton-eton aja, tapi hasilnya udah manis. Konsepnya sebenarnya apa sih ini gue pengen tahu. Konsep modif lu tuh apa? Konsep modif gua itu sebenarnya gua cuman pengen mobilnya mobil standar, nyaman dikendarai, tapi dilihat orang itu apa ya, bukan full aksesoris. Dilihat orang eye-catching. Makanya mainan pertama kali mobil ini turun warna. Dari dealer langsung warna. Langsung warna ya. Langsung warna, abis itu ban baru perintilan. Ya velg. Ban itu karet. Ya. Oke. Tapi enggak sebatas eye-catching di jalan, di parkiran juga mau eye-catching dia. Ya, akhirnya baru ganti Airsus tuh. Baru mendem gini mobilnya. Ya, pengen di parkiran kelihatan keren, ya udah pasang Airsus. Oke. Jadi semuanya racun lah. Racun kena racun semua ya. Suntikan racun dari teman-teman itu emang sih parah sih, modif tuh enggak ada habisnya. Parah. Enggak ada habisnya. Ini kedepannya mau diapain? Mau dijual? Kirain mau diapain lagi, tapi mau dijual? Enggak, ini ke depan mau dibikinin liquid dulu. Oke. Okay. Namanya klepon, klepon rider, baru dijual. Baru dijual? Oh, buat promo dulu. Anjir. Nama mobilnya klepon rider? Iya, klepon. Karena klepon rider. Warnanya kan hijau, tapi velgnya bronze. Bronze, jadi kayak klepon, gula aren. Iya, velgnya itu gula arennya, luarnya kleponnya nih. Oke, okay. Gitu. mantap. Unik namanya, ada filosofi-filosofi. Ada filosofi. Klepon. Klepon. Oke. Habis itu baru mau dijual? Jangan dong ya. Nambah.
Kalau bisa nambah, amin. Amin, amin. Kalau bisa nambah lah ya. Yeah. Wih, BMW ini. Gua mau ngatain tapi sama-sama dua pintu. Sungkem gua. Eh kalau ngatain ini yang tersinggung loh. Yes. M4 loh. Oke. Untuk ngebahas eksteriornya udah beres semua. Paling gua pengen nyobain dibonceng lah dikit. Oh, iya. Paling bonceng. Suara nih, Jon. Enggak, gua enggak berani kalau bawa mobil stand. Kenapa? Punya orang. Enggak apa-apa. Kalau mobil lu. Kalau mobil standar gua berani. Takutnya kan peleknya kan keluar-keluar tuh. Entar direpes ini aduh takut enggak usah mending gua dibonceng aja. Gua pengen ngerasain duduk di dalam mobil yang udah di Asusin jadi gimana. Oh, iya. Ini kan Mercy ciri khasnya tuh nyaman kan? Ciri khasnya. Apakah nyaman nih masih ada? Ayo! Ayo, let's go. Lo, John, jarang banget bawa mobilnya. Jarang. Gua paling pakai ya Pak cuman acara-acara kayak San Mori, event-event, jalan-jalan sama temen komunitas ya. Oke. Mantap sih. Tapi ganteng sih. Tapi capek enggak sih bawanya? Enggak. Literally gua pakai ini bener-bener menurut gua malahan, gua pengen pakainya daily gitu. Pakainya daily. Karena mobil ini bener-bener kalau kata gua sih nyaman ya. Meskipun Airsus, meskipun ini nyaman. Cuman masih nyaman ya. Dulu sebelum pasang Airsus enggak bersahabat sama ini aja, sama jalan raya, basement, kursi hidup. Kalau sekarang mah udah paling gua pakai nge-gym. Oh, nge-gym pakai bawa. Dekat-dekat ya. Dekat. Tapi Airsusnya tinggi banget nih kalau dinaikin. Kalau dinaikin lebih tinggi dari standar. Lebih tinggi dari standar. Lebih tinggi dari standar. Wow. Tapi empuk loh ini hitungannya untuk yeah. Jalan. Tadi gua naik GTR di sini sih agak terkocok-kocok ya. Ini jalannya enggak rata kan. Iya, jalanannya agak bumpy kan. Agak ini empuk untuk Airsusnya. Mantap sih. Tapi gua ininya sih soal mesin ya. Kenapa mesin itu? Merasa kurang. Karena nongkrongnya sama Niki nih si bangsat ini ngomonginnya selalu performance. Tapi kalau soal kenyamanan mah sampah mobilnya dia. Ini speed bump enak loh. Enak loh speed bump loh. Menang power berarti. Menang power. Mobil M4 ya. M4. Kalau ini sih. Cuman kalau lewat jalan di sini atau lewat polisi tidur mah udah kayak dokar tuh. Gua nggak bilang semua M4 nih daripada gua dicerca anak komunitas M4. Maksudnya M4-nya Niki. Beneran kayak dokar tuh mobil. Soalnya kita naikin itu ya. M4 yang kita naikin dia punya. Kita belum naikin yang lain. Iya. Gitu. Oke, tapi ini sih cukup nyaman loh. Tadi speed bump sini tuh lebih jahat dari BSD ternyata. Iya, di sini banget. Tuh, aduh. Tenaganya 300 HP. Udah cukup lah kalau ini buat harian mah. Iya. Ini ender loh. Ya sebenarnya gak karena Niki doang sih sebenarnya. Gue tuh gak ada puasnya di mesin gak karena Niki. Bener sih. Gue itu sebenarnya gak mau remap, gak mau apa ya. Gak mau upgrade mesin lah. Upgrade mesin, air intake gak mau. Niki bilang, kurang cek. Kena racun dong, kena masuk. Racun. Intinya gue itu pakai mobil karena racun aja sebenarnya. Bener tuh orang. Tapi emang racun temen tuh paling bahaya. Paling bahaya racun tongkrongan. Kita naik ini berasa kenceng ya, tapi kalau habis naik M4-nya kalau Niki naik ini sih. Woi. Langsung berasanya pelan. Mobil gua 220 udah naiknya udah susah tuh 220. Udah tuh. Lambat tuh. Lambat tuh. Hitungannya kilometernya udah 1 2 3 gitu. Niki udah hilang. Oh, udah di depan tuh. Iya, gua ajak balapan di tol terakhir kacanya pecah dia. Iya, kena kerikil ya. 280 tuh Wani Gil, 280 kenceng banget, dia berani ngapain. Banget tuh ya gila. Oke, ini sih buat daily masih kuat lah kalau ini mobil gua ya, gua masih kuat pakai hari-hari. Iya pakai tiap hari masih kuat gak, waduh parah. Buat hari-hari gak bisa kayaknya. Gak bisa ya? Gak bisa, sebenarnya bisa sih kalau pinggang lu kuat. Berarti kan sama kayak M4-nya Niki, dokar juga parah, dong. Parah, parah. Apalagi kalau makin bertambah umur tuh kok. Nah, makin males pasti. Dulu awal-awal gua beli itu masih gua pakai tiap hari.
awal-awal masih semangat kan, gas terus, pakai terus. Sekarang sih aduh, sekarang udah mulai males. Sekarang udah mulai males nih. Koniki aja nih yang minta tadi Bu GTR. Emang Niki tuh bener-bener ya, dia tuh kalau soal performance sih gua akui dia gila sih. Gila, untuk ngebut gila. Gokil sih, euforia juga kencang sebenarnya. Sampai-sampai banget. Sampai-sampai bininya protes. Beli mobil mahal-mahal M4-nya Niki. M4-nya oh, Niki. Iya, kita ngomongin yang itu aja, enggak yang lain-lain. Tenang aja. Oke. Nah, untuk kalau posisi rasa duduk segala macam, kemarin gue udah sempat jelasin juga di mobilnya Cia ya, istrinya Koniki. Dia 300-nya untuk soal interior. Nah, udah enggak usah diraguin lagi ya, Mercy emang the best sih. Kalau Mercy gue nyamannya karena interiornya dimanjain. Bener-bener matanya dimanjain banget. Benar. Ambience light-nya. Wah, sampai hijau juga dalam-dalamnya hijau. Ambience light-nya di settingnya hijau. Harus hijau. Semua harus hijau. Harus hijau ya. Mantap, nih layarnya yang panjang ini, itu ciri khas Mercy itu full LED, ya nyaman ganteng, lah kursi okay lah ya, pokoknya gua bilang mobil nyaman gua lah ini gitu, mobil nyaman lah ya, mobil nyaman. Di rumah ada GLC juga ya? ada GLC. Itu juga kan alasannya kenapa akhirnya mobil kedua gua adalah GLC, karena Mercy karena ini karena udah terlanjur kena kenyamanan interiornya nih, kenyamanan Mercy ya. Iya. Jadi nempel lah tuh Mercy. Ya udah akhirnya belinya tetap Mercy lagi pasti. Tapi sih Mercy sih emang gokil untuk interior. Gua kalau gua ngomongin sama BMW ini ya, sebagai car enthusiast ngelihat interiornya ya ampun BMW. Sama kayak GTR lah. Si BMW tuh iya enggak ganti-ganti. Bentuk interiornya ya gitu, simple, enggak dibilang jelek sih enggak ya. Iya, enggak lebih sporty aja. Sporty, kalau ini lebih luxury. Luxury, elegan gitu sih. Untuk kesimpulannya yang gua rasakan di dalam mobil ini setelah dibawa muter-muter Green Lake nih tuh masih empuk, masih oke. Airsus ini bagus, lo nggak salah pilih Airsus. Iya. Boleh tau nggak kok berapa duit harga Airsus? Airsusnya? 75. Emang ada harga ada barang. Airsusnya 75, bukan yang 15 juta bukan. Kalau itu kayak gerobak ya cuy ya. Nah, kalau full modif nih, gue boleh tau nggak nih berapa duit kisaran aja abis bikin kayak gini Mercy 300? Berapa ya? Ya mungkin sekitar 300-400 juta untuk bikin 300 juta gajian lah, iya. Menurut lu worth it? Gua tanya langsung sama yang bikin. Nah, menurut gua worth it enggak? Worth it. Karena gua itu tipikal orang yang sebenarnya ketika gua seneng, jadi gua enggak perhitungan gitu. Jadi misalnya gua sekarang lagi gandrung biliar, ya udah gua keluarin duit puluhan juta untuk beli sticknya padahal main gua enggak jago ya bodo amat. Yang penting senang. Nah, ini balik lagi ke pepatah, modif tuh untuk diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Jadi kalau bahkan gua enggak ada rencana kayak lu modif jangan nanggung dong, sekalian ikutin kontes atau modifnya yang gahar atau gimana, bagi gua enggak. Gua modif itu bukan buat orang lihat mobil gua, tapi gua ngelihat mobil gua sebelum gua pakai dari luar keren, pas gua pakai gua seneng juga. Nah, itu namanya modifikasi. Iya, udah itu doang tuh. Goalnya enggak pernah tentang orang lain, benar, tentang gua sendiri. Benar. Itu tuh kunci modif tuh kayak gitu, cuy. Kalau lu ngikutin orang lain enggak kelar-kelar. Gua enggak kelar-kelar. Iyalah, lu ntar masang ini ngikutin si A, si B bilang jelek, lu ngikutin B. Udah gitu aja terus. Enggak berubah cycle-nya. Dan pasti setelah ini di komen lu pasti bakalan bermunculan kaum-kaum mending ini mending itu. Pasti itu pasti. Udah biasa banget tuh kayak gitu tuh. Mending gini ini. Itu sih kenapa enggak diginiin? Iya, apalagi warnanya hijau kan, nyentrik banget nih. Kok warnanya hijau sih? Udah pasti tuh. Begitu tuh. Dah. Sip. Oke, kita udah balik lagi ke dalam. Kesimpulannya kayak gitu tadi, mobilnya sih udah pasti rewel lah, namanya juga Mercy. Iya. Nyamannya dapet. Dan di Airsusin pun tingkat kenyamanannya tidak berkurang. Tidak, itu yang gue seneng sih. Iya. Kunci modifikasi itu proper. Proper. Arti proper tuh di bawahnya masih oke. Masih oke. Masih oke di bawah hari-hari masih oke, nggak nyusahin. Nah, itu kunci proper. Bukan masalah brand-brandnya lah ya. Bukan itu masalah ya, brandnya. Dan yang paling penting kalau menurut gue modifikasi itu yang penting lu seneng. Itu penting banget. Jangan lakuin sesuatu karena orang kata lain. Orang. Ya benar. Lakuin sesuatu karena lu seneng. Walaupun gue korban racun. Tapi gue milih, Airsusin dong. Nah, gue kan milih tuh Airsus yang kayak gimana. Pasangin body kit, nah body kit yang gimana, gue milih. Dan gak semua racun ditelan mentah-mentah lah. Jangan lah, gak boleh. Jangan. Oke, sip, kita turun, kita lagi ngobrol depan. Oke, kita ke
kembali lagi ke rumah nih. Iya, mau koleksi sepatu. Iya, bukan ini mah sepatu murah-murah. Jadi hijau-hijau semua. Oke, thank you banget kok. Udah terima kasih. Gue yang terima kasih. Ini di review nih, gokil banget. Thank you. Udah mau mampir ke gubuk saya. Gubuk. Gila. Oke. Sip. Begini aja sih videonya, jangan lupa cek sosial media semuanya, semua sosial medianya Pak Ferma di sini. Nih, ya. Ntar gue yang edit nih, ketik-ketik. Semoga gak lupa. Oke. Dan Instagram gue juga jangan lupa ya, di follow lah di sini ya, di bawah. Oke, kalau kalian suka video kayak gini ya jangan jempol ke atas aja. Kalau gak suka ke bawah, terserah kalian. Yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gue. Dan channelnya Ferman Hula-Hula. Ferman Hula-Hula. Ada di deskripsi semua linknya. Kalau malas ketik-ketik, tinggal pencet aja. Thank you watching, see you in the next video. Goodbye.